Seorang perempuan dengan penampilan yang rusuh tengah berjalan untuk mempertahankan hidupnya. Namun, tidak sengaja dia menjadi korban tabrak lari. Gak usah, kita langsung pergi aja, orang udah deket gitu. Tapi kasihan dia kayak gitu. Gak apa-apa, wes, ayo pergi. Ya kok, panas banget tuh cari ini. Loh, mbak. Mbak, kenapa mbak? Gak apa-apa, tak? Gak apa-apa. Mbak, tolong. Kayaknya tadi habis ditabrak deh. Wah, tabrak lari toh. Iya. Ayo, mbak. Tunggu aja ya, mbak. Bener ya, mbak mau ambilin obat dulu ya. Mbak minum dulu, mbak. Banyak dari mana tadi? Dari Jombang, Mbak. Mana jauhnya kok dari sampai sini? Iya, mencari kerjaan dari Jombang. Terus gitu, Mbak. Terus pas di bis, dihipnotis, Mbak. Jadi gak ada tas atau uang. Wah, ya Allah, kasihan. Terus, Mbak, itu di sini ada nggak keluarganya, Mbak, yang tinggal di sini? Ada, Mbak, tapi nggak tahu alamatnya. Alamatnya di tas. Terus tasnya di bawah sama dompet, aku nggak tahu. Jadi banyak kan katanya belum makan ya? Iya, sekarang ayo ke rumah aku aja, makan di rumah aku ya. Gak apa-apa mbak, ayo ke depan aja. Makasih ya mbak. Iya, ayo. Jadi, pesan moral yang bisa dipetik dari cerita ini yaitu pentingnya menolong orang tanpa memandang fisik dan penampilan orang tersebut. Karena kita adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan dengan tubuh yang sama, sehingga tidak memandang mereka berbeda. Setiap orang pasti memiliki keadilan untuk hidup mereka masing-masing, maka bagaimanapun kita harus menghargai fisiknya. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Looking at my drip, looking at your drip.